kampung di dengan seterusnya barisan guru dan murid-murid yang dikasih sekalian. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bersyukur pada pagi yang indah ini bagi menyempurnakan majlis pelancaran bulan kebangsaan SK Kampung Lindungan bagi tahun 2023. Untuk maklumat guru dan murid sekalian, bermula pada hari ini sehingga 15 September 2023, sekolah kita akan melaksanakan bulan kebangsaan bersempena dengan sambutan kemerdekaan kali ke-66 yang akan disambut pada 31 Ogos 2023. Bertemakan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan, pihak sekolah akan mengadakan pelbagai aktiviti menarik sepanjang bulan kebangsaan berlangsung. Antara aktiviti yang akan diadakan ialah permainan tradisional iaitu terompah gajah bagi murid tahap 1 dan galah panjang bagi murid tahap 2 yang akan dikelola oleh panitia PJPK. Selain itu, terdapat juga pertandingan menghasilkan replika keris atau tanjak serta wang bulan yang akan dilaksanakan oleh panitia sejarah. Pertandingan nyanyian lagu patriotik akan dijalankan seperti tahun lepas melibatkan murid tahap 2 dan bagi murid tahap 1 akan dijalankan aktiviti melengkapkan diri. Seterusnya, panitia KSB akan mengadakan aktiviti pertandingan mewarna bagi tahap 1 dan pertandingan menghasilkan sanglong madani bagi tahap 2. Panitia RDC juga akan melaksanakan aktiviti iaitu mereka cipta mercu tanda Malaysia menggunakan bahan-bahan terpakai. Bagi murid-murid moral, terdapat aktiviti yang sangat menarik iaitu pertandingan pakaian beragam Malaysia Madani serta pertandingan bicara generasi madani bagi murid-murid pra. Dan terakhir sekali, yang paling menarik bagi semua murid termasuklah guru-guru iaitu pertandingan kelas merdeka. Jadi murid-murid bolehlah bantu guru kelas masing-masing untuk menghias kelas mengikut tema kemerdekaan. So, kita akan sediakan 3 hadiah bagi tempat pertama, kedua dan ketiga bagi kelas yang paling kreatiflah. Untuk aktiviti-aktiviti yang cikgu sebutkan tadi, murid-murid boleh bertanya lebih lanjut kepada guru mata pelajaran masing-masing. Oleh itu, cikgu sangat berharap semua murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam pertandingan tersebut. Jadi, tanpa membuang masa, majlis akan diteruskan dengan gimmick pelancaran Bulan Kebangsaan peringkat SK Kampung Lindungan bagi tahun 2023. Kita silakan. Kamu semua jangan biadab dan jangan buat rumah di mana kami. Kami semua mahu cari rezeki dan kesenangan aman. Lebih baik kamu semua berapa? Aku kata, berapa?
kami yang mempercayai kita. Kamu datang ke tanah kami untuk perang bahasa bumi kami. Kami akan mengambil hasil tanah mulai itu. Jadi, apa kamu semua boleh buat? Kamu mau melawan Inggris? Saya mau tengok apa kamu semua yang boleh buat ke kerajaan British. Kafe ya Rasulullah! Demi Allah! Demi Rasulullah! Aku tidak dipulih bahan ini. Di bawah langnya Allah yang aku duduk. Kamu akan menyaksikan kebangkitan orang Melayu menentang kekejaman penjajah orang putih. Allah, orang Melayu tak boleh melawan.
tabernacle. That's why you are weak. Orang lain tak nombor satu. Sebab itu mereka nak jaga dan sejak. Kata saling dikmasyarakat di satu diri. Orang Melayu takkan mulia dengan adat, kesultanan dan budaya semata-mata. Tapi kita akan kekal mulia kerana akidah jika berpegang teguh dengan Islam. Itulah letaknya kemuliaan orang-orang Melayu yang sebenar. Wahai saudaraku, Allah adalah kekuatan kita. Untuk mencari kekuatan, carilah Allah. Sayangkan negara, ya, walau ke mana
berbangga sebagai rakyat Malaysia. Jaga nama baik negara. Ya, tidak mengeluarkan sebarang ancaman kepada negara. Tidak mengeluarkan kata-kata yang boleh menyebabkan orang memandang rendah terhadap negara kita. Apa negara kamu? Jangan ingat apa negara kamu. Ada pula yang bersemangat berbanding kamu. Apa negara kamu? Okay. Negara Malaysia sebuah negara yang berbilang bangsa dan pelbagai agama. Sebagaimana yang tadi telah diterangkan oleh Cikgu Wan Ekizan, kita kena saling hormat menghormati antara satu sama lain. Betul atau tidak? Jangan merasakan bahawa kita yang terbaik. Kepercayaan masing-masing adalah hak individu. Walaupun agama Islam adalah agama rasmi Malaysia, tetapi itu tidak bermakna ya, kita perlu mengarahkan orang untuk peluk Islam. Faham tak? Sebab hanya hidayah Tuhan saja yang dapat menentukan siapa atau pegangan seseorang itu. Saya tak nak di sekolah ini terutamanya ada di antara murid-murid yang bergaduh, sebut atau mencaci bangsa dan agama yang ada di antara kamu di dalam kelas. Okay? Sebab untuk menyatupadukan rakyat Malaysia di dalam negara kita bukan mudah. Awak tengok tadi bagaimana itu adalah sinopsis ataupun sedikit atau sedutan dari filem apa? Cikgu tak dengar. Filem apa? Siapa Mak Kilau? Mak Kilau adalah salah seorang pahlawan Melayu di negeri. Tidak ada ramai pahlawan Melayu selain daripada Hang Tuah dan rakan-rakannya. Walaupun kat sekolah kita ada seorang Hang. Hang apa? Hang Tuah mana ada? Hang Kasturi. Ha. Awak sekes awak kenal Hang Kasturi, awak tak kenal. Pahlawan Melayu tu. Awak tak nak main. Okay. Sebab itu kita kena yang wajib tahu sejarah negara kita supaya kita tidak akan dijajah untuk kesekian kalinya. Faham? Kita pernah dijajah oleh siapa? British. Sebelum British apa? No. Sebelum British, apa dia kalau kamu belajar sejarah? Portugis. Portugis dia menjajah mana? Melaka dulu. Kerajaan Melayu, Melaka. Kemudian British. Lepas tu Jepun. Dan sebelum kemerdekaan dijajah oleh pihak British sekali lagi. Awak nampak berapa kali British menjajah negara kita? So, awak nak mereka menjajah negara kita untuk kali ketiga? Sebab itu banyak sangat anasir-anasir luar yang tanpa awak sedar awak ikut. Contoh potong rambut, contoh tak? Rambut yang kamu pakai, yang kamu potong hari ini untuk ke sekolah tu bukan murid punya potongan rambut. Kalau saya cek
kata lelaki ni saya suruh kamu botak je. Sebab itu bukanlah KPI ataupun rambut yang sepatutnya sebagai murid sekolah. Faham tak? Ni yang rambut tepi pendek tengah atas panjang tu saya beri amaran minggu ni. Minggu lepas kalau tengok ada, saya akan botakkan. Balik beritahu dengan ibu ayah awak, ini bukan pattern rambut sekolah. Faham? Okey. So, dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim, saya ini mengajarkan bulan kemerdekaan bagi 2022. Saya serahkan kepada Ketua Guru Berkenan.